Assalamu alaikum everybody, welcome back to Minecraft. Aku sekarang ni nak buat rumah. Episod lepas kita baru selesaikan penyelamatan kampung baru, kampung yang kita bawa, village yang kita bawa jumpa tu. Dan tadi aku bawa nak kemas-kemas barang lah, bawa kita dah apa tu. Wait, aku terlupa pula, aku tak ada item. Aku bawa nak ready-ready rumah aku pula. Pasal ya, kita selamatkan orang dulu, bawa sama dia sendiri. Oh, okay, ada orang message aku. Siapa tu? Sorry about that, ada orang message aku. Aku sekarang ada job. Sekarang ni aku nak cuba jadi, bukan nak jadi photographer professional, tapi aku nak cuba belajar-belajar pasal photography. Untuk, aku just, yelah, pasal aku nak buat baik dengan recording. So, mesti aku kena tahu pasal komputer. So, untuk tahu pasal komputer, pasal kamera. Untuk tahu pasal kamera, aku kena belajar photography lah, senang cerita. So, itu plan aku sekarang. So, yeah, aku sekarang ada dengan satu, dengan akak aku. Dia nak kahwin, so dia suruh aku jadi videographer dia untuk tangkap gambar dia, untuk record dia majlis kahwin segala. So, let's see how that goes. Okay, kita ambilkan dulu itu cerita lain. Sekarang ni kita nak tengok dulu kenapa aku betul-betul fokus sangat dengan villager ni. Kenapa aku nak sangat selamatkan villager-villager ni. Apa bestnya? Villager je kot. Tempat-tempat lain pun boleh jumpa juga. Oops. So, ini sebab ni. Pasal dalam villager ni ada satu bread yang aku suka. Yes, kita dah jumpa. Iaitu cleric. Cleric ni dia akan gantikan kita punya zombie flesh. Kita akan convertkan dia sebagai emerald. So, itu boleh katakan 37 sebenarnya mahal. Tapi at least kita ada cleric yang macam ni. Aku rasa aku jumpa satu. Tu je cleric dalam village ni. And usually cleric dia akan boleh unlock-unlockkan lagi item-item yang lain. Tapi aku nak emerald terus pasal nanti aku boleh trade dengan villager. Oh, 37 juga. Well, kita ada dua. Jadi 40. Wow, banyak dia cleric. Yep, aku ingat kenapa aku nak selamatkan tempat ni. Banyak gila cleric ada. Supaya kita dapat emerald, dan emerald tu kita boleh tradekan dengan librarian untuk dapatkan buku enchantment. Ni librarian? Oh, ni weapon smith. Coal mahal tau. Kalau kau ada diamond efficiency dengan luck pun macam mana pun, coal ni adalah satu benda yang rare. So, aku tak nak convertkan coal kepada emerald. Tapi sayangnya dalam kampung ni dia tak ada librarian. Tapi tak apalah, yang penting kita ada source untuk buat emerald farm. Okay, sebelum kita ambil bijak. So, hari ni aku nak cerita sikit pasal apa yang jadi pada akhir tahun lepas. Macam aku tahu, semua orang mesti tahu cerita pasal aku tak tahu korang tahu ke tak, tapi kan ada kes yang ada orang rompak rumah. Lepas tu ada tuan rumah ni, dia bunuh pengerompak. Lepas tu dia kena death sentence lah, senang cerita. Ya, yeah. Sebelum ni lah, daripada sebelum ni aku dah tak ada harapan untuk negara kita. Bukan dia tak harapan macam kita akan bankrupt ke tak. Masa aku tak ada harapan dengan sistem yang kita guna sekarang ni. Tapi selepas aku tengok tu, aku rasa macam wow, people are stupid. Aduh, aku tak nak cerita banyak pasal ni, cerita lama. Tapi benda yang aku nak ceritakan ialah, don't worry, walaupun dia kena death sentence, even though dia kena death sentence, even though benda tu tak bagus, kau kena ingat orang tu jihad. Dia tengah berjihad sekali pasal dia buat action dia adalah untuk menyelamatkan keluarga dia. So, kalau aku tak ingat pula hadis mana yang cerita pasal benda ni, tapi ada aku sendiri dah ada terangkan sikit kat aku, apa yang dia buat adalah jihad. So, walaupun dia kena death sentence, dia akan terus straight shortcut, memang terus pergi ke syurga terus pasal dengan apa yang dia buat tu. Ya, yeah, so macam aku cakap, aku tak nak cerita panjang sangat, dan itu je lah yang aku akan cerita. Ini pun aku baru nak plan-plan nak cari item untuk rumah. Aku nak beda rumah yang biasa je, sekadar boleh guna. Oh shit, ada zombie ke bawah tu. Aku ada. So aku boleh ada rumah, ada tempat nak tidur. Kau, aku main ni dah, ni hari ke apa?
Day 3 aku dah 4 hari main. Aku cakap 4 hari pasal dia day 0, 1, 2, 3 so ada 4 hari. Aku dah 4 hari aku dalam world ni, aku tak tidur pun. Aku just great, awesome. Ada 3 dalam. Aku just apa tu survive the night dia. Aku tak buat apa-apa pun. So ambil wood satu. Maaf. Ya, aku sebenarnya tak sekarang ni pun aku macam just lepak-lepak main Minecraft je. Aku dah tak baca dulu, aku dah tak baca dulu, as in banyak ilmu yang aku dah tak ada. So macam banyak gila video Minecraft yang aku tengok, video-video itu semua aku tengok balik macam wah, rindu ni aku dengan dia orang. Aku dah lama gila tak tengok video dia orang. What? Bukan mesti aku dah dapat ke achievement ni? Oh, buat roti lah dalam. Tapi aku dah lama sangat main apa tu, modded Minecraft. Aku tu roti ni kan, aku tu bayangkan aku nak bakar roti ni dapat banyak sikit health. Pasal dalam Feed the Beast dia ada aku tengok more food ke apa dia dah. Dia macam bukan sekadar vanilla punya food saja. So aku tengok macam boleh buat roti bakar. Automatically otak aku tu fikir macam tu. So let me mine for a bit. Aku nak cari iron sikit sebenarnya. Lepas tu kita nak smeltkan dia dan aku nak terus sambung buat rumah sikit. Shit, tak ada apa kat sini. Jaga, alamak, aku kena mine dia pun dan ke? Oh nice, aku jumpa iron. So aku perlukan 4 iron. Oh 6, ada 4 iron kat sini. Pasal aku nak buat shovel. Oh wait, better aku cari lebih sikit pasal aku nak buat shovel 2. Tak boleh. Tak apalah, aku guna ni je lah. Pasal aku nak gunakan axe supaya aku boleh kumpul semua kayu. Aku nak shovel untuk kumpul dirt. Pasal aku still nak buat dirt house. Tapi aku nak buat yang jenis. Okay. So aku nak cari. What? Ada kat atas ke? Ada gua lah kat situ. Aku pasal aku nak nak buat modern house ni lah. Kau dengar kan? So masa dekat bawah ni ada lubang lagi. Aku cuba cari jap. Found it. I fucking found it. Found it. Ambil masa aku macam 10 minit untuk cari benda ni. Loh, ni je ke? Aku cuba buat luar sikit. Apa benda dekat sini? Ah, rindu aku dengan mining. Aku teringat dulu masa aku first main mining. Aku dengar podcast. That just mine saja. Aku tak buat apa. Aku just cari material je. Aku masa tu tak reti nak buat apa segala. Aku just mine je. Oh shit, aku dah lah tak ada. Shit, I'm going to die. Never mind, aku belah je. Dop. Okay, tak apa, kita ambilkan. So, alhamdulillah kan lepas. So macam aku cakap, takpelah, aku guna je iron yang aku ada ni. Nanti aku akan buat, aku akan cari lagi iron supaya aku boleh buat kat tempat lain. But first thing first, let me compile all the materials, smelt kau semua benda ni supaya aku boleh ada baseline macam aku dah buat. Dan aku rasa aku cuba, macam aku cakap, aku cuba tak nak buat episod panjang. So kita akan cuba selesaikan everything ni dulu. So biar aku compilekan, smelt semua benda, kumpul semua barang, and kita terus buat rumah aku. Rumah first aku. Aku nak cuba lawan. Aku serius, aku tak sabar untuk update 1.9. Pasal 1.9 banyak benda dia tambah. Dengan dia punya weapon changes dia. Dengan zombie dia, aku tak sabar lah, tak sabar. That's why aku terus buat yang ni. Pasal aku macam, aku nak main Minecraft tapi aku nak 1.9. Aku nak sangat 1.9. So
aku tak dapat 1.9 tu, so aku record je lah sampai tunggu sampai 1.9 nanti keluar. And this is why aku suka record good time lapse, supaya aku boleh tunjuk korang betapa lama dia nak kumpul semua barang ni. Itu je benda yang kat Minecraft yang aku malas, adalah kumpul barang. Die, 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 die. Okay, welcome back everybody. So, sekarang ni aku dah ada sedikit sangat material-material untuk buat rumah. So, aku nak still nak buat dirt house, tapi aku nak buat something yang lebih best lah sikit lah kalau kita buat peta je macam biasa aku buat tu. So aku nak buat something yang pelik sikit. Aku nak cuba buat modern sedikit. Aku nak cuba buat macam siapa buat video ni, aku tak ingat apa. Aku akan letak notation ni dalam video. Sebenarnya ada orang buat tutorial. Member aku daripada MMM juga ada buat tutorial untuk buat dirt house. Tapi dia suruh buat dirt house dalam modern Minecraft, bukan dalam vanilla. Aku akan cuba buat rumah tu juga, tapi bukan kat sini. Yang ni aku nak cuba buat idea aku sendiri untuk buat ya rumah Minecraft dirt house, tapi yang cantik sikit. Asal banyak sangat creeper kat sini. God damn it. Kenapa banyak sangat creeper ni? Die. Oh, no, no. Nyawa aku lagi dua. Aku tak ada bed lagi. Aku tak ada bed lagi. So aku tak. Aku tak ada bed lagi. Aku tak ada bed lagi dan aku tak set spawn lagi. Dan ni aku rasa macam lebih daripada beberapa ratus blok untuk sampai ke tempat ni. So please don't die. Kata aku memang tak akan jumpa tempat ni dah. Tak apa, lubang-lubang ni aku akan selesaikan nanti. So aku kalau boleh nak bagi tempat matahari terbit. Aku nak tempat yang matahari terbit. So kalau boleh aku nak letak dua foundation kat sini. So aku letak macam ni. Yang ni adalah aku punya dinding. Dinding. Ni lah aku punya rumah. Pintu. Ni lah rumah aku. Ni pintu aku. Aku letak dua pintu menghadap ke tempat matahari terbit. So kalau boleh aku nak ada satu wood plank sebagai dia punya pintu, kawasan-kawasan apa tu, wood frames dia. Dan kalau boleh aku nak ada, shit, aku ambil aku punya kertas. Nak bagi nampak lain daripada lain sikit daripada pintu-pintu. Macam-macam, ni dinding, yang ni pillar dia, dan yang ni apa tu, wood frame untuk pintu. Wah, bagus je cara aku, penerangan aku ni. Semua orang boleh faham. Maaf lah. Serius, aku dah lama saya tak. Terbaik. Aku dah lama tak membina sambil membina sambil recording. So aku kena biasakan diri balik. Tak maaf saya. So kita akan buat satu tangga macam ni. So kat tepi ni aku boleh buat macam tu. Why aku buat macam ni? Dan aku akan buat macam ni. So ni adalah pintu aku. Buruk tak? Buruk kan? Yes, memang buruk. So aku gini. Dan aku nak okay, so ni kawasan pintu aku. Belakang tu aku cuba letak lampu. Apa-apa lampu macam jenis glowstone ke, ataupun just redstone biasa je ke, ataupun aku nak kosong ke tengah ni, letak redstone kat sini pun boleh juga. Tapi nantilah kita fikirkan. So sekarang ni aku nak biarkan dia hollow dulu. Lagi cantik macam. Tak. Pasal nanti pintu dia akan dekat ke bawah. Okay. So aku akan buat macam ni dulu. Yang ni pintu aku. Dan dekat tepi ni aku akan letak dirt macam biasa juga. Tapi aku buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu hujung ni aku akan letak pillar kat atas. So, macam 1, 2. So macam tu lah. Itu plan rumah aku. Nanti aku akan cuba eksperimen kan sikit. Macam ni aku nak buat rumah dia bagi cantik. Kalau aku ada plan, ada idea, buat screenshot, hantar kat Facebook aku ke, ataupun kat aku punya fanpage. Aku tak suka panggil dia fanpage. Aku nak panggil dia information page. Terbaik hujan. Information page. So apa-apa info yang korang nak kasih kat aku, boleh beritahu kat situ. Shit, dia hujan. Mesti komputer aku lagi lagging.
So aku nak buat macam ni. God damn it. Alamak. Why do you rain when I record? Oh ya, lupa pula dia half set. Macam buruk pula macam tu. So aku akan buat macam ni, macam aku cakap lubang tu aku akan cuba buatkan pintu, lampu untuk dia. Tapi sekarang aku biar lubang macam ni dulu. Dan ya, yeah, nanti aku cuba buat design sikit bagi cantik sikit ke. Aku akan kumpul semua material-material. And ya, yeah, yang ni just aku nak kasi image untuk rumah buruk yang aku akan buat lepas ni. Like I said before, ada idea, tolong beritahu aku pasal I have no idea what I'm doing here. Everything is spontan. And yeah, beritahu aku ke komen. So, aku akan habiskan episode kat sini dia pasal aku nak buat ada kerja lain aku nak buat pasal Undertale aku tak habiskan lagi. Aku nak record Undertale lepas ni. So, sepatutnya aku nak buat satu, orang kata apa? Yep, sebelum tu aku nak kasih screenshot dulu. Nak buat thumbnail untuk video. Okay, tu thumbnail dia. So, macam aku cakap, sepatutnya aku ada video, Q&A soalan untuk siapa yang nak tanya aku soalan. Tapi aku terlupa yang aku tak ada internet kat rumah, so aku tak cari kat website pun, kat kedai. So, hari ni aku tak ada apa-apa soalan. Walaupun ada dalam Facebook, tapi aku tak kumpul lagi soalannya. So, aku akan kasih kau satu cadangan untuk video lagu. Ini lagu Vocaloid. Aku memang akan suka Vocaloid. Tapi lagu ni adalah antara lagu-lagu yang lama. Dan aku kasih kau sneak peek sikit lah lagu apa ni. So biar aku settingkan sikit. Capture window. Ini lagu yang aku nak kasih suggestion kat korang. Nanti aku akan letakkan dia punya subscribe, apa tu, link dia kat bawah. Ni Perfect Style daripada Miku, Gumi dengan Rin. So kalau korang ada soalan, beritahu aku kat bawah supaya aku boleh apa tu jawab soalan tu kat episode akan datang. So I give you this video untuk korang tengok untuk minggu ni. Minta maaf sangat episode ni episode pendek. Aku tak berapa prepare sangat. Dan aku kalau boleh aku nak habiskan Undertale. Tengok Undertale kalau korang nak, pasal Undertale tu satu game yang best. Walaupun dia dah tak berapa famous sekarang ni, tapi cara aku main tak sama dengan orang yang famous lain kau tengok. Pasal diorang akan lebih fokus pada jalan cerita. Kita orang just merepek-repek main macam tu je. So hope you guys enjoy. I will see you guys in the next episode. Kasih soalan kat bawah. Nanti aku boleh tolong jawab kat episode akan datang. Assalamualaikum.